Assalamualaikum korang. Selamat datang ke Kokoci Channel. Hari ni Cik Kiha nak kongsi sikit tentang video viral anak Didi alias dedah siapa Ridwan Hashim bersama ibunya. Apa ceritanya? Jeng jeng jeng. Sekarang ni industri seni Malaysia termasuklah peminat dengan warganet masih lagi terkejut dengan berita pelakon yang juga bekas suami pada Didi alias Ridwan Hashim yang meninggal waktu sarapan pagi dengan anak-anak dia beberapa hari lepas. Katanya Allahyarham meninggal dunia disebabkan sakit jantung. Dan baru-baru ni, anak lelaki arwah Muhammad Daniel ada luahkan rasa terkilan sebab majlis kahwin dia tak lama lagi tak dapat dihadiri ayah tersayang. Sementara itu, kata Didi pula, Daniel dah pun siapkan tiket flight dengan baju untuk arwah sebab majlis kahwin dia akan berlangsung dekat Sabah sepatutnya. Sementara itu, video tentang anak Ridwan dengan Didi sekarang ni pula viral walaupun dah lama sebenarnya dipost dalam TikTok. Keadaan yang lebih kurang sama macam video keluarga mereka sambut satu Syawal yang lepas dan sekarang ni dapat perhatian netizen balik. Dalam video TikTok tu, anak sulung arwah Daniah Ridwan ada berkongsi dengan netizen tentang serba-serbi tentang perkahwinan ayah dan ibu dia. Daniah juga ada kongsi tentang adik-beradik dia yang terdiri daripada 6 orang. Sekarang ni tinggal 5 sebab seorang dah meninggal dunia. Dalam pada itu, Didi ada sifatkan yang arwah bekas suami dia seorang yang sangat penyayang, terutama sekali dengan anak-anak. Didi dan juga Ridwan berkahwin pada tahun 1992 tapi bercerai 21 tahun lepas, tahun 2002. Hasil perkongsian hidup 11 tahun, mereka dikurniakan 6 orang anak yang sekarang dah tinggal 5 je. Okeylah korang, tu je yang Cik Kia nak kongsikan kali ni. Kita jumpa dalam next video ya guys. Macam biasa korang jangan lupa like, share dan subscribe. Bye. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sticker ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh. Jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.